Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah judul Sebersih Marmut Tanah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih seperti salju. Bersihkan kamarmu dan kamar mandinya. Datanglah kata-kata mematikan pada hari Jumat sore. Mengapa beberapa anak secara alami bersih dan rapi, sementara bahkan beberapa orang dewasa sulit untuk menjaga tempat mereka bersih? Contohnya, saya tidak pernah keberatan melipat pakaian saya dan bahkan membawanya ke dalam kamar saya. Tetapi, saya tidak pernah benar-benar menempatkan pakaian itu di dalam lemari atau laci. Dan kemudian di kamar mandi, antara air yang terciprat ke segala arah, pasta gigi yang tersemprot ke kaca, dan semua botol sabun, shampo, lotion, dan produk-produk rambut yang kacau di pojokan, saya sulit sekali menjaga semuanya tetap bersih. Kemudian, saya mendengarkan tentang marmut tanah. Marmut tanah sangatlah rapi dengan penampilannya dan sekitarnya. Butuh perhatian besar untuk mencabut duri-duri dari bulunya dengan giginya dan merupakan kegiatan rutin untuk menjilati cakarnya dan bulu di badannya. Tetapi, ciri khas yang membuat marmut tanah berbeda dari hampir kebanyakan binatang adalah caranya menjaga lingkungan sekitarnya sangat bersih. Ketika marmut tanah harus ke kamar mandi, ia mencari tempat yang jauh dari sarangnya dan menggali lubang sedalam 6 atau 7 cm. Setelah itu, dengan hati-hati ia menutupi lubang tersebut dengan tanah. Jika belum cukup, ia akan menggali tanah dengan kepalanya dan memadatkan tanah yang tidak padat di sekitar lubang itu. Sekarang, ia yakin lubang itu tidak akan dibuka. Energi di mana marmut tanah tersebut tetap menjaga lingkungannya bersih, itulah yang membuatnya menjadi pengurus rumah teladan di dunia binatang. Saya tidak mengatakan bahwa mengetahui kebiasaan baik dari marmut tanah tadi dengan otomatis membuat saya menjadi orang yang sempurna dalam hal kebersihan dan kerapihan. Tetapi, contoh yang diberikan itu mengingatkan saya bahwa saya tidak hanya ingin menjaga rumah saya bersih, tetapi hati
dan pikiran saya juga perlu dibersihkan dan dibebaskan dari debu secara rutin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Belajar dari seekor marmut tanah yang sangat menjaga lingkungan sekitarnya untuk tetap bersih. Bahkan, ia dijuluki pengurus rumah teladan di dunia binatang. Kalau demikian, bagaimana dengan kita anak-anak? Biarlah melalui marmut tanah ini, kita boleh belajar untuk juga menjaga kebersihan dan keindahan rumah kita, lingkungan sekitar kita. Karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Dan tidak hanya sampai di situ. Hal yang juga perlu diingat adalah bagaimana untuk juga membersihkan hati dan pikiran kita. Membersihkan hati dan pikiran kita dari debu-debu dosa yang menempel di dalam hati dan pikiran kita. Ataupun ada debu-debu kesalahan yang sementara menempel pada hati dan pikiran kita. Hari ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk membantu kita membersihkan debu-debu, kotoran-kotoran, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, hati dan pikiran kita. Kiranya akan dibersihkan hari ini dengan pertolongan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.